Saya itu mau saya sedekahin. Nah, berani gak lu? Berani, saya udah bawa. Cuman hasil bersihnya enggak, kemarin kan 30 juta. Cuma 17 juta ternyata. Enggak apa-apa, kalau sedekahin Kamis malam Jumat besok, lu masih di sini apa mau pulang kapan? Masih di sini. Jumat pagi kita pulang. Jumat pagi. Ya udah, Kamis malam Jumat lo sedekahin tuh semuanya 17 juta. Kasih ke siapa, Pak Ji? Ke Ustaz Thoriq. Ada lagi? Yang sedekah itu, Pak Ji. Yang sedekah kan kemarin saya udah bilang sama Pak Ji ya. Saya kan punya pinjaman bank, cuman kan masih ada sisa. Nah, sisanya itu mau saya sedekahi. Nah, berani gak lu? Berani, saya udah bawa. Cuman hasil bersihnya enggak, kemarin kan 30 juta. Cuman 17 juta ternyata. Enggak apa-apa, kalau sedekahin Kamis malam Jumat besok, lu masih di sini apa mau pulang kapan? Masih di sini. Jumat pagi kita pulang. Jumat pagi. Ya udah, Kamis malam Jumat lo sedekahin tuh semuanya 17 juta. Kasih ke siapa, Pak Ji? Ke Ustaz Thoriq. Ke anak yatim yang malam lo sedekahin. Atau kalau lo mau apa-apa nanti deh. Kamis besok ya. Kamis malam Jumat, nanti ke depan aja. Ke depan langsung lo umumin nanti, saya hajat saya ini. Nanti diamini kan besok banyak. Itunya malam di Pusaban. Kalau ini malam kan sedikit ya, sedikit. Yang tahajud paling 40-an. Kalau besok kan ratusan. Nanti gue perlu aminnya. Uangnya diamplopin, nanti Ustaz yang ngijabin. Kayak sedekah yang mobil. Sedekah mobil? Oh iya. Nah, yang kemarin. Iya, gak apa-apa, uang cash juga gak apa-apa. Ada lagi? Mas kawin cincin, boleh gak? Boleh lah, lebih dahsyat lagi. Gak apa-apa. Nanti kan lo gantinya dari Allah kan berlian yang gede-gede. Sedekah ekstrim nanti. Berlian gede-gede, bos. Iya. Mas batangan gede-gede. Tumpuk-tumpuk. Mas logam mulia. Bos, emang lo gak lihat gue gak ada cincin? Gak ada, cincin gue ada di sono. Gue sedekahin, gue paksa lo sedekah aja deh. Gak ada. Gak pake. Di gimana? Emang adanya itu? Maksa aja. Daripada kita pertahankan cincin kita pakai, tapi kita cekcok mulu sama pasangan kita karena duitnya enggak ada. Ini aja. Dilempar. Tapi kan duit banyak, akhirnya langgeng. Alhamdulillah. Bos, emang kalau enggak ada uang, biasa rumah tangga begitu, bos. Dialami sama gue juga begitu. Tapi kalau saya mah enggak sih, Pak Haji. Kan belum saatnya nih. Iya. Tapi kan tetap kita saling dukung. Dukung, setuju. Dari awal nikah saya saling dukung aja. Sip. Walaupun penghasilan saya ya mungkin lebih banyak. Ya iyalah, lah buktinya gue mobil kayak lu dipinjemin sama mertua. Balik lagi. Iya, tapi kan nanti enggak. Iya, betul. Yakin gue aja. Enggak. Kasih nanti. Mertua kita beliin nanti. Sekarang mertua gue tuh gue kasih mobil Honda Freed putih, gede. Nissan Juke, terus Jazz putih. Gue kasih ke mertua gue karena mertua gue kan udah umurnya 80 tahun nih, jadi pakai Freed pendek kan tinggal duduk doang. Kalau dipakai mobil yang gede kayak Alphard nggak mungkin kan, kalau gue kasih Fortuner nggak mungkin, ya udah gue kasih Freed. Terus adiknya yang ngawal kalau dia mau jalan-jalan, gua kasih Jazz kecil jadi masuk ke gang sama Nissan Juke. Tiga gua kasih ya. Betul. Itu. Tapi juga begitu, tenang aja, santai. Sekarang proses pakai silver itu. Ada lagi? Kalau bercinta tiap hari ya, Pak Haji? Harus tiap hari. Kalau bercinta. Oh iya dong, tiap hari cumbu. Walaupun kita ngajakin tapi dia apa aja? Gak apa-apa, besok tawarin lagi. Kalau dia nggak mau, tangan nggak apa-apa. Tangan kita masuk ke dalam alat kelaminnya suami kita aja mainin. Kalau dia keras, tuntun masukin. Kalau dia belum keras ya udah biarin. Gak apa-apa. Namanya proses. Ada lagi? Sip. Ada. Ini mau tanya lagi, Pak Haji. Adikku kan
kayaknya sih main judi online. Jadi dia itu berani kayak gadein mobil. Terus intinya kasihan lah sama orang tua. Jadi gimana caranya Pak Haji? Fotonya dikempit. Iya, aku udah bilang normal, sama ibu. Normal, normal, normal. Tidak judi lagi. Ninggalin judi, ninggalin itu ditinggalin dia. Males. Gitu. Jadi itu sampai dia sadar. Dikempitnya. Iya. Terus, terus manjur, Bos. Semanjur-manjurnya. Judi mah paling gampang pakai selakangannya. Paling manjur, dia tau-tau udah males aja. Gitu. Tapi dia beda tempat sih Pak Haji rumahnya. Gak apa-apa, kan fotonya yang dikempit. Saya ngerjain apa? Mbaknya aja ngerjain, kalau mamahnya belum mau. Mbaknya aja ngerjain. Kempit aja dengan dua hajat, mbaknya hajatnya apa, terus buat dia satu, kempit dua. Satu hajatnya pakai nama, satu pakai foto kalau dia ada fotonya. Kalau nggak pakai nama, nama dikempit. Ijab, manjur, jur manjur. Kalau banyak lagi mau, fotonya digosok pakai sandal. Ninggalin judi, ninggalin judi, ninggalin, ninggalin. Nyesel, 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 nyesel. Gak ada yang nyesel, enggak? Oh, gue mau nabung aja, nggak mau. Gitu. Ada lagi? Sama ya Pak Haji, kayak ini apa bos-bos juga ya? Sama. Iya. Dapat proyek gitu. Dapat proyek. Bos, emang tadi gue belanja ke pasar, emang ada yang transfer gue 30 juta? Kan gue gak tahu. Sebut aja, ada tamu yang transfer buat belanja anak-anak yatim. Kempit aja selama di mobil. Makanya kata supir saya, Bapak gak ke toilet-toilet, apa lo gue lagi kempit, terontok. Mas, itu 30 juta. Santai aja. Kempit. Ya, soalnya alat kelamin itu paling manjur, Bos. Sama si Pak Haji, uang saya biasanya Pak Haji. Ya udah, boleh. Pokoknya uang 100 ribu, dapatnya 3 juta setengah gitu. Dapatnya? Iya. Wih, tepuk tangan, Bos. Ya, bener, Pak Haji. Bener? Bener. Alhamdulillah. Bener, Pak Haji. Tapi sampai lecet, Pak Haji. Gak apa-apa. Gak apa-apa, sementara doang. Kan ada salep alkon. Ya. Oke. Oke, dah. Sampai ketemu lagi. Terkabul ya. Allahumma